Komisi A DPRD Kabupaten Jember melakukan inspeksi ke Komplek Perumahan Land Consolidation Kecamatan Puger. Inspeksi ini sebagai tindak lanjut usai para wakil rakyat tersebut menerima hiring dari lembaga Elpamas terkait carut-marut sertifikat yang tak kunjung dimiliki warga nelayan. Hadir dengan komposisi lengkap, rombongan Komisi A DPRD Kabupaten Jember melakukan inspeksi ke Perumahan Nelayan Land Consolidation di Kecamatan Puger. Inspeksi ini dipimpin langsung Ketua Komisi A Tabroni Adyuta bersama para anggota lainnya. Dalam inspeksi ini, mantan Ketua DPC PDI Perjuangan Jember ini menyerap aspirasi secara utuh dari warga perumahan bantuan pemerintah pusat ini. Inti yang menjadi keluhan warga adalah sertifikat rumah beserta tanah yang tak kunjung mereka terima dari pemerintah Kabupaten Jember, padahal prosesnya telah berlangsung cukup lama, yakni sejak tahun 2008 silam. Beberapa kali dijanjikan, namun kenyataannya hingga kini mereka tak kunjung menerima sertifikat rumah yang merupakan program bantuan dari pemerintah pusat tersebut. Inspeksi ini dilakukan setelah para wakil rakyat menerima hearing atau dengar pendapat dari lembaga Elpamas Jember. Banyak sekali problem-problem kemarin di dalam proses pembuatan. Idealnya program ini memang ada statement besar, ada perumahan, ada pasar, ada tempat olahraga, ada macam-macam. Itu statementnya, tetapi dalam proses ternyata tidak berjalan sesuai harapan. Ada banyak mismanagement pengurus koperasi dalam mengelola hal tersebut. Nah, disitulah akhirnya menyebabkan problem ini semakin pelik begitu. Nah, sekarang paling tidak warga masyarakat harus kembali memiliki sertifikat asli tersebut. Ya, kami memanfaatkan momentum hari ini, pelaksana tugas Bupati, Pak Wakil Bupati Kiai Mukid, kita akan upayakan dalam transisi pemerintahan ini untuk bagaimana warga masyarakat menerima sertifikat tersebut. Kita akan cari, kita akan teliti posisi sertifikat itu ada di mana. Apakah ada di PPN, apakah ada di bank, kita akan cari. Komisi A dalam waktu yang tersedia ke depan akan berupaya keras mengundang, mengajak diskusi instansi pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan masalah ini. Di lokasi perumahan Land Consolidation Puger ini, warga penerima berjumlah 700 orang. Namun hingga kini rumah yang telah ditempati warga hanya berkisar 98 kepala keluarga dan sisanya masih belum berbentuk bangunan rumah. Yang dirasakan masyarakat ini, satu, mengenai sertifikat tidak memegang sama sekali. Yang kedua, mengenai bantuan dari Pemda 5 juta dan 6 juta yang cairan dari BRI tidak ada kejelasan. Yang ketiga, status tanah tersebut di sini sudah terjadi tumpang tindih perizinan yang tidak ada undang-undang Menteri Agraria yang tidak jelas kepada masyarakat khususnya nelayan yang penerima LC yang ada di sini. Alhamdulillah hari ini juga didatangi sama Komisi A. Harapan kami untuk warga yang sudah menempati di sini sebanyak 98 warga yang diminta cuma satu, yaitu sertifikat bisa kembali lagi. Benar-benar belum sampai saat ini nggak ada keputusan. Ya mudah-mudahan nanti dari Komisi A yang sekarang ini bisa mensinyalir lebih bagus lagi. Dengan inspeksi ini, harapan warga bisa terpenuhi, yakni mendapatkan sertifikat yang menjadi hak milik mereka setelah sekian lama terkesan ditelantarkan oleh pemerintah Kabupaten Jember. Dari Puger, tim liputan mengabarkan untuk KJTV.